Oke bosku, balik lagi di channel YouTube-nya Quality Walk. Kali ini kita kedatangan mobil Daihatsu Xenia lagi proses penggantian pelek menggunakan pelek ASF. Nah ini dia penampakan pelek kamennya bosku, dengan ukuran ban 18570x14 dari Bridgestone Ecovia. Oke, masuk ke proses fitting peleknya terlebih dahulu ya bosku. Nah, pelek yang akan dipasang yaitu HSR Labang dengan spesifikasi ring 15 lebar 7x78x100x13.3 FM40 warna black vintage atau warna black polish. Dengan profil bannya menggunakan 19565 ring 15 dari Porsium Aircosa. Oke, langsung kita ke proses balancing, yang dimana proses ini bertujuan untuk menyeimbangkan putaran ban dengan pelek dengan cara menempelkan timah sesuai jumlah yang tertera di layar. Oke, kita pencopotan terlebih dahulu roda-roda yang lamanya bosku. Nah, setelah semua roda lamanya terbongkar, kita lanjut ke pemasangan satu persatu roda-roda yang barunya bosku. Setelah semua roda terpasang, lanjut kita ke proses pengencangan baut-baut rodanya ya bosku. Nah, tampilannya jadi seperti ini ya bosku, mobil terlihat makin elegan. Nah, inilah hasil akhir modifikasi Daihatsu Xenia menggunakan pelek ASR Labang ring 15 dengan spesifikasi lebar 7x8x114x100 ET40 warna black matching face atau warna black polish. Dengan profil bannya 19565 ring 15 dari Porsium Aircosa. Oke bosku, mungkin sekian dulu konten kita kali ini. Yang belum subscribe dibantu subscribe dulu, jangan lupa juga like, comment dan share. Ingat pelek, ingat ASR.